Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bil fadl wal jud wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man shalla alayhi fi kulli zamanin wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan. من يومنا هذا إلى يوم وضع الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان يا ديان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللبني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وَدَعْوَةِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوين ما نوى به أسلافنا الصالحون وبينما حظ به علم الله تعالى من حسن النيات. الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya dan limpahan inayah, hidayah dan taufik-Nya. Hingga alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam kajian kitab Risalatul Mudzakarah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Sahib Al-Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan alhamdulillah sudah kita masuk ke fasal yang ketiga. Yang di sini beliau membahas tentang bahwasanya setiap sesuatu yang diamalkan oleh mukallaf, orang yang sudah sampai dan masuk dalam kategori mukallaf, maka itu tidak ada yang luput. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka berbuat baik, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka ganjaran, pahala, dan derajat yang tinggi di syurga nanti. Bila mana mereka berbuat sesuatu berupa maksiat, maka begitu juga Allah Ta'ala tidak akan melupakannya, walaupun kadangkala Allah Ta'ala mengampuni, Allah Ta'ala menghapus, bahkan Allah Ta'ala menggantikan maksiat itu dengan kebaikan bila mana hamba itu taubat. Namun itu semua tercatat, ikhwan. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fasal yang beliau di sini mulai dengan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang alhamdulillah sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan lalu. Dan kemudian di sini beliau akan mendatangkan beberapa hadis yang berkaitan dengan tema ini. Nah, dari pembahasan Al-Qur'an, ayat suci Al-Quran yang membahas pada tema yang kita bahas sekarang ini kan banyak sekali yang telah disebutkan pada pertemuan lalu, yang diantaranya adalah yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Setiap jiwa pada hari itu, pada hari kiamat nanti, akan mendapatkan semua amal baik mereka itu hadir. Ada amal baik mereka. Amal baik seorang mukmin itu akan disimpan oleh Allah Ta'ala, akan dilihat nanti di hari kiamat. Kadang-kadang ada suatu maksiat yang bisa menghapus amal baik itu. Ada ikhwan. Di antaranya penyakit hasad. Ketika seorang mempunyai penyakit hasad atau iri, dengki dengan saudaranya muslim, merasa keberatan ketika saudaranya mendapatkan nikmat yang dia tidak dapatkan, iri. Itu penyakit itu suatu maksiat yang besar, hasad itu, ikhwan. Nah, maksiat hasad itu, hasud itu, itu bisa menghapus amal baiknya.
Dalam hadis baginda bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya penyakit hasad itu bisa menggerogoti amal baik seseorang sebagaimana api itu bisa menggerogoti kayu bakar. Masyaallah sallallahu alaihi wa afiyah. Nah. Bila mana hamba itu tulus ikhlas dalam amalnya, tidak ada riya sama sekali dan merasa bahwasanya amalnya itu adalah karunia dari Allah Ta'ala, tidak ada ujub. Naam, dan dia menjaga dirinya daripada penyakit hasad, maka dia akan melihat hasil daripada amal itu di akhirat. Naam. Ada beberapa amal kata ulama'nya yang tidak bisa dimakan oleh hasad. Ada. Walaupun seandainya orang itu punya penyakit hasad, tapi amal itu ada, enggak bisa dihilangkan. Di antaranya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat itu luar biasa, ikhwan. Suatu ibadah yang pasti makbul dan pasti akan terjaga. Walaupun seorang itu ketika dia bersalawat kepada Rasulullah dalam keadaan riya, walaupun dia ujub atau gimana ceritanya, tetap itu akan terjaga. Dan di antaranya dalam beberapa hadis juga adalah wudu yang setelahnya orang itu membaca doa wudu. Nah, makanya sangat dianjurkan sekali, ikhwan. Kalau seandainya kita berwudu dengan adab dan akhlaknya dan doa-doanya, kemudian kita berdoa setelah wudu itu kan menghadap kiblat sambil mengangkat tangan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin, panjang lagi wa ja'alni saburan syakuran ila akhiril doa, dan dia baca surat Al-Ghadr 3 kali. Nah, itu dalam hadis dikatakan akan amal ibadah itu akan dicatat oleh malaikat dan akan dicap, ada stempelnya. Dalam riwayat juga, dan akan dilipat, ditutup amal itu setelah dicap untuk menjadi bekalnya nanti di hari kiamat. Kata ulama'nya, apa arti ini amal dicap, distempel dan ditutup dan dijaga? Ini istimewa, berarti kalau seandainya orang itu mempunyai penyakit hasad atau perihal yang bisa menghancurkan amal ibadahnya, ini ibadah nggak bisa hancur karena tersimpan. Itu di antara ibadah-ibadah yang tidak tidak digerogoti oleh penyakit hasad itu, ikhwan. Masyaallah, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari penyakit hasad itu dan setiap yang bisa menghancurkan ibadah kita, amal-amal kita. Secara globalnya, setiap amal manusia yang baik, dia akan lihat nanti hasilnya di hari kiamat. Juga sama, setiap amalnya yang buruk, dia akan lihat dampaknya nanti di hari kiamat. Dan dia berangan-angan, hanya bisa berangan-angan saja. Coba seandainya aku tidak mengamalkan itu. Coba seandainya aku meninggalkan maksiat itu. Wa ma'amalat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Coba kalau seandainya ada jarak yang jauh antara aku dengan maksiat itu sehingga aku tidak terjerumus ke dalamnya. Hanya bisa angan-angan nanti di hari kiamat nanti. Wahakala. Nah, setelah beberapa ayat ini, beliau Imam Haddad mendatangkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang pertama ini sebenarnya kita sudah baca pada pertemuan lalu, tapi secara global. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inna ruhal qudus nafatha fi ru'in, dalam riwayat fi raw'in, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka tujzah bihi. Ini luar biasa hadis ini, hadis yang simple tapi luar biasa azim. Baginda bersabda, sesungguhnya ruhal qudus, maksudnya malaikat Jibril. Karena kalimat ruh bila mana dimutlakkan, maka yang dimaksud dengan adalah yang dimaksud dengannya adalah malaikat Jibril. Seperti dalam surat Al-Ghadr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Apa itu ruh? Jibril maksudnya. Sesungguhnya Jibril nafatha fi ru'i, meniupkan. Kita bahas pada pertemuan lalu ya, nafatha itu meniup sambil meludah tapi tidak keluar ludahnya, membisik-bisiki fi ru'i, ke dalam hatiku. Ini suatu wahyu. Jibril menyampaikan, membisik-bisiki di dalam hatiku. Apa isi wahyunya? Begini, ish ma syi'ta, hiduplah engkau semaumu. Itu artinya terserah engkau mau hidup bagaimana. Ketahuilah, fa innaka mayyit, tapi ketahui engkau akan mati. Gitu. Hiduplah semaumu, tapi jangan lupa hidup ini tidak kekal, engkau akan mati.
Itu ikhwan. Kalimat mayyit. Mayyit itu adalah orang yang hidup tapi berpotensi untuk mati. Mayyit. Tapi kalau emang dia mati, bukan mayyit namanya, mayit. Ya'nya sukun. Itu beda antara mayyit dan mayit. Mayitun sama mayyitun. Wahai kata ikhwan. Ishma syi'ta. Hiduplah semaumu. Tapi ketahuilah hakikatmu adalah makhluk yang mati. Semua akan mati. Semua akan meninggalkan dunia ini. Jelas sekali ikhwan. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa itu kematian. Tidak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Para malaikat pun mereka akan mati. Malaikat Jibril akan mati. Loh, gimana ceritanya? Malaikat Izrail, kan dia yang mencabut nyawa. Betul, makanya dikatakan malaikat Izrail dengan pasukannya itu, beliau punya pasukan banyak yang mencabut-cabuti nyawa. Di akhir nanti ketika hari kiamat semua dicabut-cabuti nyawa, kan mereka sendiri yang mencabut nyawa mereka sendiri. Dan akhirnya yang paling akhir matinya itu malaikat Izrail. Semuanya sudah mati, semua tinggal dia yang hidup. Dia ngapain habis itu? Dia cabut nyawanya. Maka semuanya mati. Wahakana. Nah itulah makna firman Allah Ta'ala, kullu man 'alayha fan. Pada saat itu tidak ada makhluk yang hidup satupun. Yang hidup hanyalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Ya, semuanya pasti mati, ikhwan. Subhanallah, kalau kita ingat kita akan mati, itu suatu rem untuk kita untuk tidak semena-menanya di dunia ini. Wahakana. Wa ahbib ma ahbabta. Silahkan engkau mencintai apapun atau siapapun yang engkau mau cintai. Fa innaka mufariquh. Namun ketahui, sesungguhnya engkau akan berpisah darinya. Silahkan mencintai siapapun. Silahkan bersama dengan siapapun. Tapi yakini, kebersamaanmu dengan orang yang engkau cintai itu akan berakhir. Akan ada masanya engkau akan berpisah darinya. Yang dikatakan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Hakikat ikhwan. Subhanallah. Ketika orang yang jatuh cinta kepada yang ia cintai, rindu yang membara di hatinya itu, yang ia dambakan adalah bertemu dengan sang kekasih. Betul. Itu yang terus ada di khayalannya gitu, pengen ketemu dengan sang kekasih. Ketika dia bertemu dengan sang kekasih, kalau benar-benar cintanya itu benar ya, itu rindu tidak akan terobati. Walaupun dengan bertemu, walaupun kekasihnya ada di hadapannya, tetap dia merindu. Walaupun lagi ngomong sekarang, bareng-bareng, lagi duduk bareng-bareng, tetap. Kenapa? Nah, ketika dia bertemu, justru ia ketakutan. Apa? Ketakutan pertemuan ini akan berakhir sebentar lagi. Sebelum dia bertemu, dia mendambakan sesuatu. Dia menunggu. Ketika dia mendapatkannya, dia ditimpa perihal yang lebih dahsyat daripada kerinduan itu adalah ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan dari perpisahan. Wah, kata ikhwan. Nah, makanya cinta seorang itu senantiasa membara di hatinya. Wah, kata. Terobati dengan pertemuan dengan sang kekasih, tapi di saat yang sama tidak akan padam, terus membara. Ketika dia bertemu, dia akan merasa takut, takut untuk selesai pertemuan ini, ikhwan. La ilaha illallah. Namun kalau seandainya kita mencintai seseorang di dunia ini, ya terserah cintai siapapun. Terserah cintai apa yang engkau mau cintai. Tapi engkau harus yakini, engkau harus siap. Engkau harus siap untuk berpisah darinya. Itu harus ada di benakmu dari sekarang. Jangan sampai entar ketika datang waktu perpisahan itu, engkau depresi. Kau sumpah, semestinya ini ada di benakmu dari awal. Engkau untuk siap untuk datang pada saat, datang masa itu. Cintamu kepada benda sesuatu, apapun itu ikhwan, bagus, terserah engkau mau cintai apa aja. Tapi ingat, ini akan datang waktunya akan hilang dariku. Tidak selamanya dia menjadi milikku. Cinta kepada manusia, siapapun itu, terserah. Tapi ingat, ini enggak selamanya menjadi milikku. Ini enggak selamanya aku bisa bersamanya. Kalau seandainya kau ingat itu terus, bila mana datang waktu perpisahan itu, hilang ia dari tanganmu, berpisah engkau darinya, kau akan biasa-biasa saja. Engkau sudah melatih diri untuk berpisah darinya. Wahakadha ikhwan. Dan sebaik-baik makhluk yang kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Wahakadha ikhwan.
Mungkin yang perpisahan itu pahit. Orang yang bisa merasakan pahitnya perpisahan adalah mereka yang pernah merasakan manisnya kebersamaan. Baru tahu pahit perpisahan itu kayak apa. Tapi kalau seandainya memang dia gak pernah bersama, dia gak bakal tahu apa arti perpisahan dan pahitnya perpisahan itu. Nah, dari sini kita melihat bagaimana para sahabat itu radhiyallahu anhum, itu luar biasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah merasakan, mencicipi manisnya duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah baginda yang mulia, berbicara dengan Rasulullah gitu, jalan bersama Rasulullah. Itu momen-momen yang luar biasa, ikhwan. Azim itu, enggak bisa dibayangkan bagaimana luar biasanya apa yang sahabat dapatkan. Mungkin ada di antara kita yang pernah ziarah ke Turki, ya, yang apa namanya itu ada peninggalan Rasulullah di sana, ya, entah itu tongkatnya Rasulullah atau rambutnya Rasulullah yang asli, ya, soalnya dia nggak asli nih, yang nggak tahu kemana-mana tuh katanya ini rambutnya Rasulullah, tapi ya husnudzon aja kita semuanya. Nah, tapi kalau itu memang asli, yang asli itu, kau pasti akan merasakan hal yang luar biasa. Benar ya kawan, setiap muslim itu otomatis ketika melihat rambutnya Nabi SAW, mencium imamahnya Rasulullah SAW, wanginya sampai sekarang luar biasa itu. Itu merinding gitu. Dan momen itu terus terngiang-ngiang, terbayang-bayang terus. Ini kita baru bersama peninggalannya Rasulullah. Entah rambutnya kah, entah pakaiannya kah, entah ridaknya atau pedangnya. Itu terus. Dan kita sedih ketika berpisah dengan benda-benda itu. Berarti luar biasa bagaimana engkau bisa bayangkan para sahabat dulu yang memang bersama Nabi Muhammad SAW. Oh, sungguh luar biasa momen yang mereka dapatkan. Juga sungguh luar biasa sakit yang mereka derita. Perihnya sakit yang mereka derita ketika berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa, ikhwan. Banyak cerita sahabat ini, bagaimana bukan hanya sahabat saja, bukan hanya manusia saja yang menderita. Hewan, benda mati pun menderita ketika mereka berpisah atau jauh dari Rasulullah SAW. Rasulullah kan dalam Syama'il itu diriwayatkan walaupun dengan sanadnya yang munkar, hadis munkar itu, tapi ala kulli hal fisirah yurwa bahwasanya keledainya Rasulullah SAW. Nabi kalau di Madinah transportasinya pakai keledai. Dan kalau perjalanan yang jauh baru pakai kuda atau pakai unta. Kalau di area Madinah pakai keledai. Pakai himar. Dan Nabi SAW kasih nama itu. Semua kendaraan Rasul dan alat perangnya, baju-bajunya Rasul, baginda kasih nama. Itu keledai yang bernama Ya'fur begitu. Itu sampai-sampai luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal, dia benar-benar sedih. Sampai-sampai dalam hadis itu diceritakan, diriwayatkan, sampai-sampai dia mencemplungkan dirinya ke dalam sumur. Bunuh diri kalau bahasa kita. Bunuh diri, tidak kuat lagi untuk hidup tanpa Rasul SAW. Dan lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, juga Sayyidina Abu Bakar sedih, menderita mereka. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab sampai-sampai pernah seakan-akan hilang akalnya ketika beliau mendengar berita Rasulullah sudah tiada. Gitu. Luar biasa, ikhwan. Kenapa mereka demikian? Kalau kita membaca cerita sahabat itu luar biasa bagaimana cerita-cerita mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW benar-benar menderita. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka pernah merasakan manisnya bersama Nabi SAW. Baru mereka faham artinya perihnya perpisahan itu. Lah kalau kita mungkin biasa-biasa aja karena mungkin kita nggak pernah merasakan kebersamaan itu, ya. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang pernah merasakan kebersamaan itu, pasti dia juga akan tahu makna pahitnya perpisahan. Wahai ikhwan. La ilaha illallah. Tapi kebersamaan di dunia itu fana. Ada kebersamaan yang kekal, kebersamaan di akhirat, ikhwan. Maka persiapkanlah dirimu untuk bersama nanti di akhirat. Wahai ikhwan. Itulah yang dikatakan oleh ibunya Sufyan Ats-Tsauri kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kita berpisah di dunia ini, carilah ilmu, jangan kau balik ke rumahku karena aku telah mewakafkan engkau untuk Allah Ta'ala. Yang namanya wakaf tidak kembali. Udah,
dilarang kembali ke rumahnya. Dengan perpisahan ini, di dunia berpisah. Tapi semoga insya Allah perpisahan ini akan membuahkan kebersamaan nanti di akhirat. Wah, kadang-kadang kita punya anak lagi mondok contohnya. Anak kita lagi belajar, lagi merantau. Sedih, ya sedih lah. Siapa yang gak sedih? Bukan manusia kalau gak sedih tuh. Bukan ibu kalau gak sedih dengan perpisahan dengan anaknya. Tapi itu, jadikanlah perpisahan itu bekal untuk kebersamaan nanti di hari kiamat. Gitu ya. Jangan hanya kita bersama di dunia, tapi di hari kiamat kita berpisah. Dan juga ambil kabar, kebersamaan di dunia itu gak ada yang kekal. Engkau mau bersama dengan saudaramu, dengan anakmu, suatu hari nanti engkau meninggal duluan atau dia meninggal duluan. Atau ada cerita engkau berpisah darinya, pasti. Gak ada yang bersama kekal di dunia. Ahbib ma ahbabta fa innaka mufarighuh. Silahkan cintai apa yang mau engkau cintai, tapi yakini engkau akan berpisah darinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Silahkan engkau buat apa yang engkau mau. Oh iya, silahkan, silahkan. Terserah mau ngapain. Tapi ingat, fa'innaka tujzabihi. Tapi ingat, engkau akan dibalas atas amalmu itu. Gitu ya, kawan. Wa'mal ma syi'ta. Jadi di sini kita disuruh terserah mau ngapain. Mau belok ke kanan, belok ke kiri, ke atas, ke bawah, mau berdiri, mau duduk, mau jungkel balik. Terserah mau ngapain. Mau beribadah, mau tidak beribadah, mau bermaksiat, mau ngapain terserah. Tapi ingat, semua itu ada balasannya. Ya, ada balasannya. La ilaha illallah. Ada seorang murid. Dia itu bilang sama gurunya seperti ini. Gak Ustaz. Ini murid ini masih remaja dia. Kalau Ustaz, anda enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Anda enggak kuat nahan diri dari maksiat. Anda pengen maksiat, enggak kuat. Sama Ustaznya bilang kayak gini, oh ini gampang, anda ada solusi. Aku kasih mau resep, dengannya engkau bisa bermaksiat setelah terserah mau ngapain. Oh iya, gimana caranya? Itu dia. Kalau engkau mau bermaksiat, bermaksiatlah. Jangan di atas buminya Allah. Gimana lagi? Kalau mau engkau bermaksiat, jangan engkau bermaksiat di bawah langitnya Allah. Kalau mau bermaksiat, jangan engkau bermaksiat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Gimana caranya itu? Kalau mau maksiat, gunakanlah hal-hal yang bukan miliknya Allah. Si murid bilang, benar juga sih. Benar. Kalau emang itu bukannya milik Allah, terserah mau ngapain aja. Tapi enggak. Yang kita pakai ini baju nikmat dari Allah Ta'ala. Udara yang kita hirup ini udara ya nikmat juga dari Allah Ta'ala. Bahkan tadi kita berjalan di atas buminya, buminya milik Allah Ta'ala. Ya Allah, gimana kita bermaksiat dengan nikmat Allah. Syuh. Bayangkan, ini nikmat Allah yang Allah berikan, kita gunakan untuk maksiat. Betapa malunya kita sebenarnya. Kalau itu emang bukan milik Allah, masih lumayan lah. Tapi ini enggak, ini nikmat Allah loh. Karunia dari Allah, Allah berikan kepadamu. Kita gunakan buat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyah gitu. Akhirnya sadar si murid tadi. Ya Allah, iya juga ya, malu semestinya kita ini. Masa iya sih dengan karunianya kita bermaksiat kepadanya? La ilaha illallah. Ala kulli hal, wa'mal ma syi'ta fa innaka tujza bihi. Terserah mau berbuat apa saja, tapi ingat engkau akan dibalas. Itu semua akan menjadi akan ada balasannya nanti. Subhanallah, balasan amal kita itu jangankan di akhirat, kadang-kadang di dunia sudah ada balasannya. Tapi kalau bahasa kita apa? Karma. Berkata Sayyidina Ali, kadatid dunya antakuna dara jaza. Akan ada pembahasan di sini di akhir fasal. Sebenarnya dunia itu, dunia adalah alam untuk kita beramal. Tidak ada balasannya, sebenarnya begitu. Dan akhirat kebalik. Akhirat adalah alam untuk balasan, tapi enggak ada amalnya. Di akhirat nanti enggak ada lagi amal-amalan, enggak ada lagi ibadah atau meninggalkan maksiat, enggak ada lagi. Akhirat cuma ada balasan aja. Wah, akhirnya. Tapi kadang-kadang dunia ini yang hanya dia itu alam untuk beramal dan tidak ada balasannya. Kadang-kadang balasannya sudah ada di dunia. Kadang-kadang begitu ya, kawan. Kita berbuat baik, ya sebenarnya balasannya nanti di hari kiamat. Kita harapkan nanti di hari kiamat. Tapi kadang-kadang enggak, engkau akan mendapatkan balasan baiknya itu di dunia sudah.
juga sama, engkau berbuat buruk, engkau menzalimi orang, nah, balasnya nanti di hari kiamat. Tapi di dunia kadang-kadang sudah ada balasannya. Begitu ya kawan. La ilaha illallah. Kahadatid dunya antakuna dara jaza. Hampir saja dunia itu menjadi alam balasan juga seperti akhirat. Tapi miniaturnya kalau bahasa kita. Nah, dunia ini hampir menjadi miniaturnya akhirat. Ada karmanya juga di dunia. Terkadang pun kalau seandainya ada balasan di dunia itu, karma itu enggak seberapa dengan balasan yang nanti di akhirat. Baik pun baik atau buruknya ikhwan. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wasalam. Hadis yang kedua sekarang. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-birru la yabla wa dhanbu la yunsa. Wa ad-dayyanu la yafna kama tadinu tudan." Al-birru, kebaikan itu la yabla, tidak akan musnah. Enggak ada ceritanya kebaikan yang hilang begitu saja. Yang hampa enggak ada. Akan dicatat oleh malaikat dan akan diberikan ganjaran. Minimal itu segitu. Gitu. Albirru la yabla. Tidak ada kebaikan yang musnah. Juga sama, wa dzanbu la yunsa, dan juga tidak ada dosa yang terlupakan oleh Allah Ta'ala. Enggak ada dosa yang terlupakan oleh malaikat, tercatat semua itu. Kan kita taubat, alhamdulillah. Kalau seandainya engkau diberikan taufik untuk taubat, alhamdulillah. Kita berharap semoga dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi catat, berharap. Untuk memastikan dosa itu terhapus, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya dikatakan, maka dikatakan begini ikhwan, ketika seseorang suka melihat aibnya orang lain, maka diberikan nasihat kepadanya, aibnya orang lain itu sebesar-besarnya dosa dia itu tidak akan mengefek kepadamu, tapi sekecil-kecilnya dosamu itu akan menjadi efek besar untukmu nanti di hari kiamat. Lalu kenapa kita menyibukkan diri dengan dosa orang dan kita lupa terhadap dosa kita? Dosa orang sebesar-besarnya bagiku enggak ada efek sama sekali. Bagi dia terserah, bukan urusan aneh. Allah mau ngampuni, Allah mau azab dia, itu bukan urusan aneh. Tapi dosaku yang paling kecil, kalau seandainya Allah tidak mengampuninya, menjadi malapetaka nanti di hari kiamat. Maka sibukkanlah diri katanya dengan dosamu. Sibukkanlah diri untuk memikiri dosamu. Jangan sibukkan diri untuk memikiri dosa orang, karena engkau tidak akan ditanya dosa-dosa mereka itu. Kau tak akan bisa memastikan dosamu diampuni, tak akan bisa ya kawan. Maka senantiasa seorang hamba itu dalam keadaan khudu', merendah hati. Kenapa? Karena dia dalam keadaan takut terus sendirinya dosanya belum diampuni, walaupun itu dosa kecil. Berkata guru kita Habib Umar dalam khutbahnya itu, khutbah Badriyah namanya, atajra'u مقابله الرحمن بذنب غير مغفور واحد. Apakah engkau berani nanti untuk berhadapan dengan Allah di padang mahsyar nanti sedangkan masih ada satu dosa yang belum diampuni? Gimana kalau seandainya setiap manusia pasti akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, akan dipanggil, laisa bainahu wa bainahu turjuman, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penerjemah, tidak ada perantara, akan dipertanyakan atas tiap-tiap amalnya. Kata Habib Umar, gimana kalau seandainya kita nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala masih ada dosa satu, cuma satu, tapi itu dosa belum diampuni, itu akan membuat malapetaka besar nanti ketika itu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Luar biasa ya. Jangan mikir masalah barzah. Perihal dunia pun, kalau ada satu kesalahan orang kerja di kantor contohnya, dipanggil sama bos yang paling tinggi, gemeter, takut dipecat, takut dimarahin, takut dihukum, masih dalam perihal dunia gemeteran dia. Dan dia tahu ada berapa kali dia berbuat kesalahan dan semua itu ada daftarnya semua. Si bos itu memaafkan, ini aku maafkan. Atau ada satu kesalahan yang tidak dimaafkan oleh si bos itu, atau
seorang pegawai itu nggak ada salah sama sekali, cuma dia pernah salah sekali. Kesalahan yang sekali itu akan menjadi beban baginya ketika dia bertemu dengan si bos itu. Ngerinya si bos akan ngungkit-ngungkit kesalahan itu. Padahal cuma satu kesalahan. Begitu ya, kan? Kalau seandainya sama bos yang dunia kita ngeri gemeteran seperti itu, ngeri takut diungkit-ungkit satu kesalahan, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah tidak akan melupakan dosa-dosa itu. Oh, makanya bahaya, ikhwan. Perihal yang paling bahaya nanti di hari kiamat adalah dosa. Yang paling ditakuti nanti di hari kiamat adalah dosa. Namun, ini kan khasyah nih, ini takut nih kita, takut. Tapi di saat yang sama, engkau harus imbangi rasa takut itu dengan harapan, namanya roja. Takut enggak diampuni dosa ini. Tapi jangan putus asa, salah juga itu. Engkau harus punya harapan untuk diampuni dosamu. Maka lebih giat untuk beribadah, lebih giat untuk berharap kepada Allah Ta'ala. Di saat yang sama, jangan tergoda juga dengan harapan-harapan ini sehingga engkau memastikan dosamu diampuni. Salah juga itu. Maka harus seimbang itu, ikhwan. Rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Ta'ala. Ini, kata ulama-nya, bagaikan dua sayap yang harus seimbang. Kedua-duanya harus ada. Kedua-duanya harus seimbang. Dengan adanya dua itu dan seimbang, baru dia bisa terbang menuju ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia cuma punya satu, nggak bisa terbang deh, nggak nyampe-nyampe. Atau dua tapi nggak sesuai, nggak balance, nggak bisa terbang. Gitu. Nah, harus semua sama, harus semua seimbang. Di saat yang sama kita takut dosa kita nggak diampuni, tapi di saat yang sama kita berharap dosa untuk diampuni. Wahai kalian ikhwan, sholawat Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, inilah tadi. Wa dzambu la yunsa. Tidak ada dosa yang terlupakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam riwayat, Allah itu yumhil wa la yuhmil. Allah itu mengulur, diulur oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak lalai dari dosa-dosa itu. Seorang yang zalim, Allah akan membalasnya. Tapi kadang-kadang diulur dulu sama Allah Ta'ala. Diulur. Sehingga dia sudah senang, sudah lupa diri. Ketika itu baru Allah Ta'ala akan mengambil, menariknya. Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflitah. Ketika Allah Ta'ala mengambil, menghisab, membalas kezaliman seseorang itu, wah, sudah habis jadi. Persis kayak orang kayak gini ketika dia naik ke atas tingkat pertama. Kalau dia jatuh ke bawah, ya paling keseleo. Naik tingkat kedua, jatuh ke bawah, paling ya patah kaki, contohnya. Naik tingkat ketiga, jatuh ke bawah, paling pingsan. Makin tinggi dia, makin bahaya. Begitu pula, kadang-kadang Allah Ta'ala biarkan, ulurkan mereka orang yang zalim itu, biar mereka makin tinggi, sehingga jatuhnya makin sakit. Itu artinya. La ilaha illallah. Mengingat sebagian kaum solehin, mereka takut kalau seandainya hidup mereka itu enjoy aja, gak ada ujian, gak ada cobaan, nikmat aja hidupnya. Justru mereka takut dengan itu. Ngeri. Ini ngerinya istidraj namanya. Ngerinya aku diulur-ulur oleh Allah Ta'ala. Tapi ntar ketika datang musibah, datang bala, datang cobaan, datang azab, oh habis. Langsung diambil. Masyaallah afiyah. Itulah bahagia ikhwan. Pasti seorang itu akan mengharap kenikmatan, mengharap kelanggengan. Lakin afiyataka awsa'u li. Tapi sama, harus balance, harus seimbang. Di saat yang sama dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia bersyukur. Ini harapan. Tapi di saat yang sama dia takut. Ngerinya ini adalah istidraj dari Allah Ta'ala, uluran dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan menariknya nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hakadha ikhwan. Tayyib wa dzambu la yunsa. Wad-dayyanu la yafna. Allah Ta'ala ad-dayyan, maha penghisab. Itu la yafna, tidak akan fana. Allah itu ada, masih ada dan senantiasa ada. Dan Allah Ta'ala kekal, abadi, maha kekal. Maha kekal. Semua tercatat, semua diingat oleh Allah Ta'ala. Dan tidaklah Allah Ta'ala musnah. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka engkau akan dibalas atas
perbuatanmu itu. Wahakala ya ikhwan. La ilaha illallah. Waqala alaihi salatu wassalam fima yarwihi an rabbih. Ini ada hadis yang azim. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini seruan dari Allah Ta'ala kepada kita. Hai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma awafikum iyaha. Amal-amal kalian, yaitu amal-amal kalian, aku hanya menghitungnya kemudian memberikan kalian balasan atas amal-amal itu. Bukan itu, bukanlah itu amalan yang akan menguntungkanku atau membahayakanku, tidak. Ini begini, ini hadis ini panjang, ada awalnya. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya, Allah Ta'ala nyatakan, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya semua kalian, dari awal makhluk sampai akhir makhluk, semua taat kepadaku, apakah ketaatan itu akan membuatku lebih mulia, lebih tinggi derajat? Enggak sama sekali. Ketaatan kalian tidak akan mempengaruhiku, pengaruh apapun. Kalau seandainya, kata Allah Ta'ala juga dalam hadis itu, kalau seandainya semua di antara kalian dari awal makhluk sampai akhir makhluk semua bermaksiat kepadaku, apa akan berefek negatif kepadaku? Tidak akan sama sekali. Baru dikatakan, itu semua amal kalian, kata Allah Ta'ala. Aku hanya menghitungnya, aku akan membalasnya. Amal itu amal kalian, tidak ada sama sekali merugikanku atau menguntunganku, kata Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Bila mana kalian mendapatkan amal baik itu, maka bersyukurlah. Aku berikan ganjaran kebaikan. Faman wajada khairan dzalik. Namun barang siapa yang mendapatkan amalnya tidak baik, fala yurmanna ila nafsah. Dan dia mendapatkan ganjaran yang tidak baik juga, azab yang perih, maka jangan ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Ya ini amalmu, bukan amal orang lain, amalmu. Begitu ikhwan. La ilaha illallah. Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yuqala alaihi salatu wassalam, baginda juga bersabda, la tasubbul mauta fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Nah, ini bagus nih. Baginda bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah wafat dari kalangan kalian. Ini suatu yang bagus ikhwan. Di antara adab kita kepada saudara-saudara kita yang sudah wafat, jangan kita ghibahin. Dibilang begini, kalau seandainya kita ngeghibahin orang yang masih hidup, bisa kita minta maaf darinya. Maaf fulan, Allah minta maaf, semalam kita ngeghibahin inti, mohon dihalalkan. Dia maafin ya, kelar cerita. Tapi kalau seandainya kita ngeghibahin orang yang sudah mati, gimana caranya minta maafnya? Nanti entar, hitung-hitungan di hari kiamat nanti, na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan engkau sebut-sebut keburukan orang yang sudah mati. Jangan kau ghibahin mereka, orang yang sudah mati. Udhkuru mahasina mautakum. Ingat-ingatlah amal baik mereka yang sudah mati itu. Apa yang bisa kita lanjutkan, kita lanjutkan. Sebut-sebutlah jasa-jasa mereka, bagus. Tapi kalau ungkit-ungkit keburukan mereka yang tidak ada sama sekali faedahnya, oh jangan. Jangan. Lain halnya kalau emang ada faedahnya, lain tuh ceritanya. Tapi kalau seandainya cuma mengungkit saja, cuma ghibahin saja, oh, tinggal siap-siap nanti ntar hitung-hitungan sama dia nanti di hari kiamat. Oh iya kan? Gimana caranya kita minta maaf? Kalau seandainya dia masih hidup, masih bisa tuh kita minta maaf. Nanti udah mati. Masallah al-afiyah. La tasubbul mauta. Jangan kalian mencaci maki orang yang sudah mati. Mereka kan punya amal buruk, ya sudah. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah mendapatkan ganjarannya. Kita ngapain nyibukin diri kita untuk ngomongin mereka? Biar dapat ganjaran, sudah dapat ganjaran, sudah dapat ganjaran. Ngapain kita ungkit-ungkit amal mereka? Kecuali kalau untuk mendapatkan pelajaran dari itu. Fulan yang pernah dulu kayak gini, jangan sampai kita kayak dia, katanya gitu. Labas kalau untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari sejarah yang lampau, yang buruk, orang-orang itu. Tapi kalau cuma iseng ngomongin orang, ngumpat apa namanya, yang ngeribahin orang yang sudah mati, oh bahaya ikhwan, lebih bahaya daripada ngeribah orang yang masih hidup. La ilaha illallah. Wa warada innal 'abda qad yurfa'u 'ala sayyidihi fi darajatil jannah. Fa yaqulu sayyid ay rabbi
hadza kana 'abdi fid dunya fa yaqulu subhanahu innama jazaituhu bi 'amalihi. Dalam riwayat diceritakan ada seorang hamba sahaya, di akhirat nanti dia akan dibalas amal-amalnya, ya. Nah, ada majikannya, tahu-tahu si hamba sahaya ini derajatnya lebih tinggi daripada majikannya. Si majikan ngeluh, ya Allah, ini hambaku, ini pembantuku, ini hamba sahayaku, masa iya sih derajatnya lebih tinggi dariku? Gimana ceritanya? Maka Allah berkata, ya iya, aku hanya membalas kalian dengan amal kalian. Dia hambamu, dia majikanmu, ya amal ibadah lebih banyak, dia lebih tinggi derajatnya. Wah, kata, iya benar juga. Nah, diam akhirnya tuh si majikan tuh. La ilaha illallah. Kita dengarkan azan dulu, ikhwan. Kita jawab azannya. Nah. Wah, kata, sambil menunggu iqamah, kita lanjutkan dengan beberapa pembahasan di sini sampai akhir fasal. Qal, nah itu tadi. Dalam beberapa riwayat, seorang hamba sahaya yang Allah Ta'ala angkat derajat yang di syurga nanti lebih daripada derajat majikannya. Maka si majikan berkata, ya Allah, ini hamba sahayaku, kok bisa dia derajatnya lebih tinggi? Maka Allah menjawab, aku hanya balas kalian dengan amal kalian. Si hamba sahaya banyak ibadahnya, orangnya baik, lebih tinggi derajatnya walaupun dia hamba sahaya di dunia. Nah, itulah ikhwan. Di akhirat nanti tidak ada yang namanya jabatan, tidak ada yang namanya nasab, ya, keturunan, tidak ada yang namanya ras tertentu. Setiap orang akan dihitung dengan amalnya. Amalnya baik, maka akan tinggi derajatnya dari ras manapun dia, dari jabatan apapun dia, statusnya apapun dia di dunia, dari bangsa manapun. Kalau amalnya buruk, ya sudah, dia diazab, insyaallah afiyah, dari manapun dia, dari ras manapun. Makanya jangan sekali-kali kita memandang rendah siapapun di dunia ini. Kerendahan di dunia sementara. Mungkin ada beberapa jabatan tinggi, jabatan rendah. Ras tinggi, ras rendah. Warga ada paspor, yang dengan paspor itu nanti bisa kemana-mana. Tapi ada paspor, engkau enggak bisa kemana-mana dengan paspor itu. Tapi ingat, itu di dunia, hanya sementara. Nanti di hari kiamat gimana? Paspormu paspor apa di hari kiamat? Nanti punya nggak paspor visa untuk ke surga? Walaupun paspormu di dunia merah, bisa kemana aja tanpa visa, di akhirat nggak punya paspor ke surga? Oh, celaka, nggak manfaatnya paspor merah itu. Begitu ya, ikhwan. La ilaha illallah. Jangan sama sekali kita terpengaruhi dengan apa namanya status mulia atau tidak mulianya yang bersifat sementara. Kemudian kita hilangkan status yang kekal abadi di hari kiamat. Wah, kata ikhwan. La ilaha illallah. Wa qala aliyun karamallahu wajhah. Nah, ini yang tadi yang kita jelaskan. Ad-dunya daru amal wala jazaa'a fiha wal akhiratu daru jazaa'a wala 'amala fiha fa'malu fi darin la jazaa'a fiha li darin la 'amala fiha. Maksud, berkata Sayyidina Ali, dunia itu adalah alam beramal dan tidak ada balasan. Sedangkan akhirat adalah alam balasan dan tidak ada amal di akhirat nanti. Hanyalah balasan terhadap apa yang diamalkan di dunia. Dunia adalah amalan untuk balasan nanti di hari kiamat. Di dunia beramal, tak ada balasannya. Gak bisa kita lihat syurga, neraka, gak bisa kita lihat pahala majelis ta'lim warnanya apa itu, gimana maksiat, gimana bentuknya itu maksiat atau dosa itu, gimana, gak bisa. Kau bisa beramal, dan kau tidak bisa melihat ganjaran amalmu itu. Di akhirat kebalik, engkau bisa melihat ganjaran amalmu itu, tapi engkau udah gak bisa lagi untuk beramal. Maka pesan di sini beliau berkata, maka beramallah di alam yang tidak ada balasannya demi untuk sejahtera di alam yang tidak ada amalnya. Gitu. Maka beramallah ketika engkau masih berada di alam yang tidak ada balasannya, dunia, demi untuk sejahtera nanti di alam yang tidak ada amalnya, hanya ada balasannya nanti di hari kiamat. Gitu ya kawan. Qala Al-Hasan Al-Basri, terakhir ini berkata Imam Hasan Al-Basri, yaqulullahu li ahli al-jannah, Allah Ta'ala akan menyatakan kepada penghuni syurga nanti di hari kiamat, udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian ke syurga
dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Wakhludu fiha, dan kekallah kalian di syurga, biniyatikum salihah, dengan berkat niat-niat kalian yang baik. Itu akan menjadikan kalian kekal di syurga. Waqtasihuha bi'a'malikum, dan berbagi-bagilah derajat syurga itu akan ditentukan di mana gitu, di bawah, di atas, di tengah, tergantung dengan amalmu. Wahakara. Amal kita tidak akan bisa masukkan ke syurga. Enggak cukup pulsa aja. Enggak cukup, sebanyak-banyaknya amal kita belum bisa untuk membeli tiket masuk syurga. Murni masuk syurga itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Lah, lalu apa ini amal kita? Amalmu itu untuk menentukan derajat syurgamu. Tapi untuk masuk bukan dengan amal, dengan rahmat Allah Ta'ala. Kan ma'ruf itu ada cerita seorang dari Bani Israel yang dia 500 tahun ibadah pagi, malam, siang, semuanya. Siang dia puasa, malam dia diam. Ketika di hari kiamat Allah Ta'ala menyuruhkan, masuklah engkau ke syurga dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Si hamba ini bilang, hah, dengan rahmatmu ya Allah? Loh, kemana amalku 500 tahun? Semestinya aku masuk syurga dengan amalku. Dengan amalmu. Nih dong, 500 tahun. Itu muskilah tuh, orang kayak gitu problem itu. Kalau orang sedang ngungkit-ngungkit amalnya ya, paling ruwet itu. Orang yang suka ngungkit-ngungkit, udah paling ruwet deh. Ya sudah, ayo kita fair-fairan, kita lihat itu kan beneran. Berapa yang dia punya amal? 500 tahun. Mana itu? Dikumpulin semua amal-amal baiknya. Dan dihisab dengan nikmat. Satu amal, satu nikmat. Siap-siap. Maka Allah telah perhitungkan, mana? Seberapa nikmat yang Allah pernah berikan kepadanya dan seberapa banyak amalnya. Satu nikmat dibayar dengan satu amal baik. Maka musnah, habis amal 500 tahun belum bisa membayar nikmat satu kelopak mata. Belum nikmat kehidupan, belum nikmat pendengaran, belum nikmat umur, nikmat mata, baru mulai dengan nikmat mata. Itu belum bisa membayar satu kelopak mata, belum terbayar nikmatnya. Belum yang satu lagi, belum. Belum nikmat yang lain. Jadi amal ibadah kita bisa apa? Enggak akan bisa memasukkan ke syurga. Masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Pas sudah di syurga, nah, di level mana, baru dilihat mana amalmu. Baru nanti ditentukan levelnya itu. Ketika si hamba tadi lihat amalnya enggak bisa membayar nikmat satu kelopak matanya, ya sudah, Allah Ta'ala perintah, ya sudah, berarti jelas kan, enggak bisa masuk syurga, ya sudah, ke neraka akhirnya. Dibawa ke neraka, pas mau dilempar ke neraka, nangis dia. Ya Allah, aku mengaku salah, masukkanlah aku ke syurgamu dengan rahmatmu. Dipanggil lagi oleh Allah Ta'ala. Mana fulan? Kau sadar sekarang? Ya Rab. Udkhulul abdil jannah wa ni'mal abdu abdi. Kata Allah Ta'ala kepada malaikat, masukkan hamba ini ke syurga. Dan dia adalah hamba yang baik, kata Allah Ta'ala dalam riwayat itu. Nah, dia mengaku. Nah. Lama dakartu min al-adilla ala wuqu'il mujazah aradtu bihi at-tanbih wa illa fa huwa amrun ma'lum al-khass wal 'am ma'ruf la yakadu yakhfa hatta 'ala al-aghbiya'i min al-'awam. Perihal yang seperti ini, dalil-dalil yang beliau datangkan, Al-Qur'an, hadis, perkataan ulama, perkataan sahabat dalam tema balasan ini, itu hanya sekedar beliau mengingatkan kita saja. Ya. Wa illa, padahal perihal ini itu perihal yang sangat jelas, ikhwan. Semua manusia tahu, semua muslim tahu, dia pasti akan ada balasan atas amal-amal baiknya. Wahakala. Semua atau seawam-awamnya orang pasti akan tahu bahwasanya amalnya ada balasan. Namun di sini yang beliau datangkan hanyalah sekedar tanbih, sebagai pengingat saja. Nah, dengan ini selesailah fasal yang kedua. Yang ketiga, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan baca fasal yang setelahnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Gimana? Ada pertanyaan gimana biasanya? Enggak apa-apa. Satu aja, silakan. Iya. Betul. Bagus, jazakumullah khair. Terima kasih banyak yang bertanya. Tadi beliau bertanya, kalau seandainya kita masuk syurga dengan rahmatnya Allah, lalu bagaimana cerita syafaatnya Rasulullah? Oh, luar biasa. Begini, apakah itu suatu yang berbenturan? Jawabannya tidak.
di antara rahmatnya Allah adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaatnya Rasulullah adalah bentuk daripada sebagian rahmatnya Allah. Allah telah merahmati hambanya dengan banyak perantara. Di antara perantara rahmatnya adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gini, syafaatnya Rasulullah itu banyak ikhwan, banyak. Itu dibahas dalam ilmu tauhid panjang lebar. Yang paling hebat adalah syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma? Begini. Ketika nanti di padang mahsyar, semua manusia pada dalam keadaan takut, dalam keadaan menderita, yang keringatnya sudah kemana gitu kan di dekat matahari, maka semua manusia datang ke Nabi Adam minta pertolongan, enggak bisa. Bertawassul ke Nabi Nuh enggak bisa juga. Nafsi-nafsi minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa dan ke Nabi Isa, semua bilang nafsi-nafsi. Namun ketika mereka dibawa ke Nabi Muhammad SAW, maka baginda yang berkata, ana analaha, akulah orangnya, kata Rasulullah SAW. Maka baginda maju dan sujud bermunajat kepada Allah Ta'ala untuk diredakan ketakutan yang ada pada saat itu dan dimulai proses hisab. Nah, baginda bersabda dalam hadisnya, fa'alhamani bimahamida, maka aku diilhamkan oleh Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak pernah terlintas di hatiku sebelumnya. Maka aku memuji Allah. Ketika itu Allah Ta'ala menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, kan baginda sujud itu ketika itu, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, sal tu'ta, mintalah, niscaya engkau akan diberikan apa yang engkau minta, washfa' tushafa', silahkan engkau memberikan syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ini rahmat dari Allah Ta'ala. Syafaat itu bisa manfaat karena Allah izinkan. Nah, kalau Allah tidak mengizinkan syafaat itu enggak ada ceritanya syafaat. Dan yang kan dari tadi, di antara rahmatnya Allah, di antara kasih sayangnya Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatnya. Wah, mulailah Nabi SAW memberikan syafaatnya itu. Ini syafaat yang paling besar. Kemudian ada juga syafaat-syafaat. Ada syafaat yang bagi mereka orang-orang yang tadinya sudah divonis masuk neraka, tapi sama Nabi SAW ditolong orang itu masuk surga, akhirnya enggak masuk neraka sama sekali. Ada kayak gitu. Ada orang yang sudah nyemplung ke neraka, ya, kemudian Nabi SAW keluarkan, itu ada. Sehingga tidak ada yang tersisa di neraka itu, mereka yang mempunyai kalimat la ilaha illallah, walaupun satu butir saja. Man kana fi qalbi mithqala dzarrah min la ilaha illallah, semua akan dikeluarkan nanti, tapi setelah mereka berapa lama di neraka. Pengeluaran mereka dari neraka ke surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hanya bagi pendosa sahaja? Enggak. Syafaat Nabi Muhammad ada juga bagi orang-orang yang taat. Mereka, contohnya, yang masuk ke surga, tapi derajatnya di bawah, juga bisa mendapatkan syafaat Nabi untuk ditinggikan derajatnya. Itu masuk juga syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaatnya Rasulullah itu sangatlah banyak macam-macamnya, ikhwan. Nah, dibahas dalam ilmu tauhid. Tapi ingat, semua syafaat, baik pun Nabi Muhammad SAW ataupun para nabi-nabi yang lain, ataupun yang lainnya, mereka akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Seperti orang yang hafal Quran, dalam hadis Ibnu Hibban akan diberikan riwayat 70 keluarganya akan dapat syafaat gara-gara orang itu hafal Quran, dia diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 70. Tapi ingat, bukan cuma hafal Quran, hafal dan mengamalkan. Nah, gitu. Jadi semua syafaat-syafaat ini bisa menjadi manfaat karena Allah mengizinkan. Nah, itu adalah bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ringkasnya. Wallahu a'lam bis. Rabbana sya'at qabalna 'ala ma fina yaqbil bujikan 'alaina wa yarzuqna rahmatahu alwasi'ah yarhamna wa yuhawwil sayi'atina ila hasanat tammat mawsil rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.